Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-Bashir Waghfir lana kulla zallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keistimewaan doa Nabi Musa alaihi salam. Nah, pada waktu kurang lebih 5 menit, saya akan mencoba ngayem-ngayem hati yang sumpek. Karena banyak ya manusia itu lemah, mudah dihinggapi rasa suntuk, sumpek, sedih. Dan alhamdulillah kebanyakan tuh urusannya mudah, urusan dunia. Nah, yang sumpek urusan akhirat ini kok jarang ketemu ya. Saya kok sholatnya enggak jamaah ya, saya kok sedekahnya kurang banyak, itu laporan ke saya hampir belum ada. Yang ada itu mau beli rumah kok enggak punya uang, mau bayar kontrakan kok enggak ada. Rata-rata sumpeknya karena itu ya, sumpeknya karena itu, urusan dunia. Kalau untuk itu solusinya gampang. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ngatur rezeki, yang ngasih rezeki, yang punya segala-galanya udah bilang, asal kamu bertakwa, barang siapa bertakwa pada Allah, apapun masalahmu Allah yang akan solusikan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan memberi kamu rezeki yang surprise, arahnya enggak pernah bisa kamu ketahui, enggak pernah bisa kamu duga, tiba-tiba ada, tiba-tiba ada. Disebutkan indama wasala Musa alaihissalam ila Madian, ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di kota Madian setelah melakukan perjalanan yang sangat melelahkan tanpa teman, ya tanpa teman, dikejar-kejar oleh Fir'aun sebagai tersangka pelaku pembunuhan yang beliau tidak pernah melakukan, istirahat di bawah pohon. Istirahat di bawah pohon. Saat itu lam yakun ladahi bait. Nabi Musa enggak punya rumah, wala wazifah, enggak punya pekerjaan, wala zaujah, enggak punya istri. Sana'a ma'rufan wa tawalla ila dhil. Dalam kondisi yang seperti itu, rumah enggak punya, pekerjaan enggak punya, bukan malas, memang lagi enggak punya pekerjaan, istri enggak punya, tidak pernah berhenti berbuat baik. Lapernya luar biasa, lihat wanita butuh pertolongan, ditolong. Sona'a ma'rufan, berbuat baik. Dalam kondisi yang lelah itu, selesai berbuat baik, rafa'a yadahi ilas sama'i waqal, Nabi Musa angkat tangan ke langit. Ini adabnya doa, diantaranya angkat tangan, menengadahkan dua telapak tangan. Dan berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Duhai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku sangat fakir, membutuhkan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku. Ini doanya. Jadi yang tidak punya istri, pengen punya istri, yang tidak punya pasangan, pengen punya pasangan, ya, yang tidak punya pekerjaan, pengen punya pekerjaan, yang tidak punya rumah, pengen punya rumah, nomor satu, berbuat kebaikan, kemudian perbanyak baca doa
ini sambil menengadahkan dua telapak tangan. Saya ijazahkan, enggak usah bingung ijazahnya Beb ya. Saya ijazahkan. Hasilnya lam taghrub syamsu dzalikal yaum, matahari hari itu belum terbenam, illa wasara ladaihi baitun wa wadhibatun wa zaujah. Belum tenggelam mataharinya, langsung disamperin perempuan yang ditolongnya, dibilang diundang ayahnya. Setelah itu oleh ayahnya, ya Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihissalam, menurut berbagai riwayat, walaupun ada perbedaan pendapat ulama, oleh Nabi Syu'aib alaihissalam dikasih tempat tinggal, suruh tinggal di rumahnya, dikasih pekerjaan, kemudian dinikahkan dengan putrinya yang wayu solihah. Cantik jelita dan solihah. Lengkap berkat apa? Berbuat baik dan angkat tangan doa. Setelah itu ya kerja. Ada pekerjaan ya bekerja, bukan pemalas. Nah ini kalau kita mau tadi ini, ada yang belum punya istri? Ada kan ya, banyak ini kelihatannya. Tapi belum waktunya, waktu enggak ada yang tahu, yang penting doa dulu. Ya waktu enggak ada yang tahu, yang penting doa dulu. Belum punya pekerjaan, masih belajar, Beb. Yang namanya kerja itu enggak nunggu selesai belajar. Cari rezeki pun Nabi SAW dari masih kanak-kanak udah menggembala kambing, kepada beliau turun wahyu. Jadi jangan dijadikan alasan masih belajar. Pokoknya sambil kita itu belajar, kita bekerja. Baca doa tadi. Hagadza walaf minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus menjelaskan bahwa manusia itu lemah, mudah dihinggapi rasa suntuk, sumpek, sedih, dan penyebabnya kebanyakan urusan yang mudah, yaitu urusan dunia. Solusinya mudah, karena Allah Ta'ala mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi, yang mengatur rezeki, yang mengatur segala-galanya, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa bertakwa, apapun masalahmu, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya, dan Allah Ta'ala akan memberimu rezeki yang tiada disangka-sangka, dari arah yang tidak kamu ketahui, dari arah yang tidak kamu duga-duga. Juga Habibana Novel bin Muhammad al-Idrus mengijazahkan kepada kita sebuah doa, yang mana doa tersebut adalah doa Nabi Musa alaihi salam ketika beliau sedang berada di kampung Madyan. Doanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir. Duhai Allah Tuhanku, aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Bagi yang belum punya pekerjaan, yang belum menemukan jodohnya, yang belum punya rumah, yang ingin kabul hajatnya, bacalah doa ini. Caranya senantiasa berbuat kebaikan, kemudian angkatlah kedua tanganmu, berdoalah dengan doa ini. Perbanyaklah membaca doa ini. Mari kita ucapkan, Qabiltu ijazah ya Habib, saya terima ijazahnya. Nah, hasilnya, ketika selesai membaca doa tersebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, belum terbenam matahari, segala hajat Nabi Musa alaihi salam telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Alaidrus sampaikan. Dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan kehidupan yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.